Untuk hilangkan sihir. Kalau anak jerit kau, cucu jerit kau, eh, baca kuliah, baca kul Allah, kul a'udzu falak, kul a'udzu nah. Baca kuliah senapah, kita siup. Siapa habis? Kul Allah senapah, siup. Tapak tangan. Kul a'udzu falak senapah, baca. Kul a'udzu nah, baca senapah. Siup, sapu daripada kepala dia, mata dia, tarik pas ke bawah. Cabut selalu. Nah, budak kabar-kabar bangun, oh, jerit ketar. Ya jerit kau kecil mata ketar, ha ada benda. Supaya budak kecil juga. Mari dok jerit semacam. Kalau dia jerit dok main gini, berarti dalam rumah tu ada benda. Sama ada orang luar, kau ada hatu, kau ada orang merah, kau ada gapo dia ada benda tu. Kalau budak takut aku tu. Kalau budak jerit kita jamuh bawah tekak ni. Kalau panas, berarti budak tu pernah tergembah. Ada jatuh pada dia. Ni bawah tekak ni kita jamuh panah. Berarti mesti adik dia kau kadang-kadang dia main dulu. Dia tak oyak. Nah, jatuh. Bodoh bahaya kalau jatuh. Kadang-kadang dia sakit. Bodoh dia tak boleh nak oyak. Aduh sakit pinggir. Dia tak boleh tak erti oyak. No. Orang tua tu panah lah. Tapi kalau bodoh dia tak erti. Salah tekak kau kadang-kadang kita jamuh bawah tekak ni. Kalau panah. Ada masalah. Terembah kau kadang-kadang dia. Kalau dia ngokok gini. Kaki dia naik ke atas. Oh, tak gitu. Oh, jamuh perut dia. Angin masuk tu. Nama. Kalau jamuh perut dia jangan senjoh kaki putus orang perut dia. Nama kali duduk gini, ah ya perut dia masalah perut. Jamuh labu betis dia lah, rasa labu betis dia biar terik. Biar lembut. Ha biar terik, terik sikit perut. Nah, kadang-kadang masuk angin lo, gapo dia macam-macam lah. Kalau duduk main gitu, tutup mata, masalah. Ada benda luar. Nah, baca pak suruh lagu tu. Eh, baca senapah lagu mana selok lah hamba ustaz. Kuliah gak tak ada setengah lah hambanya. Nah, dok mai kuliah. Tak payah baca cara kuliah aku tu dah. Baca standard, baca cepat dah. Kuliah ya kafir la budu ma ta budu wala antu la amin. Baca cepat nah. Jangan dok main kuliah. Sekali saja. Sekali saja nah. Sekali senapah. 7 kali senapah tentu dah mati. Bukan kata budak tu dengan cewa-cewa dia akak bagi hospital. Terkekil aku tu cewa dia nak baca kuliah 7 kali ni. No, ah baca sekali sudah. Ai kuat syukur. Oh ah. Sekali aja kuliah tu nampak. Siuk senapah. Kul Allah senapah. Ha. Tak apa insya-Allah cewa dia pun selamat. Nampak ah. Sapu. Nampak insya-Allah ni. Toyo-toyo kau budak-budak kadang dia tidur ke? Dia bangun dia tengok toyo. Wah oh, lari berat. Ya kalau benda ni ada ke rasa. Kalau rumah tu kerah, kita sebut dah dulu. Ambil macam bekas cawe lagu ni. Bubuh garam, bubuh garam lebih pada separuh, bubuh air. Bubuh air lebih sikit. Tok kawasan kerah. Macamnya apa noh? Anak kita duk tunjuk situ macam, mek bucu tu, bucu semangat. Ambil air, kita kenalin juga. Nama? Gitu ke? Waktu tengah hari lah, tengah malam ke? Yang terkekir atas belakang ke? Sepak habis lah, puyuk-puyuk kuzi tu. Nama? Ambil, letak bucu tu. Kau say mana lagi? Oh, tunjuk situ ke? Okey, letak. Tak payah baca apa dia? Letak air garam. Tengok lepas pada 3 hari, tengok. Air tu berubah ke tak? Kalau air tu berubah jadi hitam, bererti ada benda tak molek situ. Ambil cuah. Air tu cuah. Air garis ni cuah. Bekah jangan cuah jangan teruk. Nak pakai pekong dengan bekah-bekah kat. Kena tapuai kat. Tip 80 ya juga sebutin. Nampak? Ah, berat pekong tapuai. Nampak? Ambil hok baru pula. Buat macam putu pula. Hok baru pula. Air garis berubah itu. Letak bucu tu pula. Sampai air tu kita tengok 4 hari pula. Kotor lagi. Sampai tempat tu air tu jadi bersih. Ingat, setel dengan air garam ni dia tak suka. Dia punya, dia tak suka garam ni. Tak tahulah. Tuhan buat kejadian dia lagu tu. Maka dia akan menjauhi tempat tu. Ingat, cara nak membersihkan bilik. Ataupun tempat-tempat yang jenis kerah lagu tu. Cara lagu tu. Letak garam. Dalam store rumah. Kalau setengah ada rumah, kaya ada wak store. Tak aja buka, jarang buka. Nak wak store, letak bekas bubuh garam. Letak benda dalam tu. Kerana keedah dia, Nabi kata, satu tempat 4 hari tidak didiami oleh manusia, maka makhluk lain akan mendiaminya. Rumah 25 tahun dah, bilik setor ni tak ajar buka. Ah, jangan buat kerja lagu tu. Kalau boleh, seminggu sekali bersih rumah, buka sikit setor tu. Apa dia? Letak garam ni, sebab kita tak masuk jarang kau bilik, kita jari-jari masuk.
letak air dengan garis. Orang tua dulu panggil asal garis dah. Mumuh tosil lah bergapa-gapa biar ada gak. Asal keping ada, garis ada. Oh ni panggil Masya Allah sungguh. Orang tua kita biarlah tak mengaji universiti pun. Tapi bak ni memang dia bahagia dia ada. Nah. Asal keping kena ada rumah. Biarlah. Ambo tak minat singgah. Biarlah dia tak singgah, tak menyinggah, tak gapa dia. Albubuh asal keping. Dapur. Asal keping ni orang nak masuk poka, nak sehe, nak gapo dia jadi patah. Orang guna ilmu halimune. Orang jenis nyama jadi kucing, nyama jadi tikus. Oh, nyama ni ha, kita letak asal garis, hamdalah lagu tu. Tu kelebihan Allah Taala buat tu.